السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Perkongsian maklumat-maklumat terkini dulu. Yang pertama, Australia kembali melaksanakan kawalan sempadan terketat di dunia. Lapor berita harian. Manila pun kembali laksanakan penutupan, panjanglah cerita dia. Berita harian. Nampak banyak tempat akhir-akhir ini macam semakin nak kepada PKP semula. Yang kedua, kes melambung angkara kelonggaran PKP, berita harian. Antara lain, katanya kes melambung ini secara ringkasnya kerana melonggarkan PKP 3.0 dan pembukaan lebih banyak sektor ekonomi. Nampak macam elok kalau diketatkan semula kan. Wallahu alam lah. Pemerintah dia lebih maklum lagi hal-hal ini kan. Mereka lebih lebih berpengetahuan, lebih berkeahlian. Yang ketiga, norovirus boleh jadi pandemik di Britain bulan depan. Jangkitan norovirus yang menular dengan kadar lebih pantas dijangka menjadi pandemik di Britain seawal bulan depan. Lapor The Sun, wabak norovirus itu boleh merebak dengan kombinasi C19. Combine. Antara gejala utama norovirus termasuk rasa mual secara tiba-tiba, muntah, cirit-birit, selain suhu badan tinggi, sakit pada bahagian perut dan badan. Teruk juga ya norovirus ni. Beberapa saintis turut memberi amaran perkara itu boleh menyukarkan lagi pengesanan kes C19 sekiranya kedua-dua wabak itu mencapai tahap kemuncak penularan. Oh, datang pula dah norovirus. Allah. Nah, dalam berita yang lain, utusan melaporkan ratusan individu yang sudah menerima suntikan vaksin sepenuhnya di England dimasukkan ke hospital akibat mendapat jangkitan varian Delta. PHE atau Agensi Kesihatan Awam England memaklumkan sejak 19 Julai sehingga 2 Ogos, 55.1% orang dimasukkan ke hospital. Maksudnya mereka ni bukan kuarantin sendirilah, yang memang kena ke hospital lah. 55.1% orang dimasukkan ke hospital akibat mendapat jangkitan varian Delta belum divaksin. Itu bagi orang yang belum divaksin. Manakala 34.9% yang dimasukkan ke hospital itu yang sudah menerima suntikan vaksin 2 dos, yang sudah lengkap. Jadi yang kena COVID ini, yang kena masuk ke hospital, 55% yang belum divaksin, yang sudah divaksin lebih kurang 45%. Kerana 35% itu yang sudah dapat 2 dos dan 10% lagi 1 dos. Sedangkan 75% golongan dewasa di UK sudah lengkap 2 dos. Jadi kuat jugalah varian-varian yang baru ni. Nak sampaikan, nampak macam nak seimbang dah. Yang belum divaksin pun kena, yang sudah divaksin pun kena. 55% berbanding 45%. Allah, semoga Allah jauhkanlah wabak-wabak ini daripada kita. Yang keempat, Amerika Syarikat gagal menghapuskan Taliban. Utusan. Sama ada mereka memang tak mampu ataupun mampu tapi sengaja ditinggalkan sikit, wallahu alam. Dalam berita-berita terbaru yang baca sebentar tadi, ada rundingan tajaan Amerika yang dibuat antara Taliban dengan pemerintah Afghanistan. Tapi dalam rundingan itu, pihak Taliban mereka nak kuasa lebih. Sama pun mungkin tak mau, kurang lagi lah tak mau, nak kuasa lebih. Barulah dia nak macam berdamai. Yang kelima, Bill Gates sumbang dana kaji ubat kontraseptif untuk lelaki
lapor utusan. Pula dah. Ini ubat kontraseptif ini, dia ni kaedah untuk mencegah kehamilan tetapi bagi lelaki. Yang keenam, tentera udara Israel melakukan serangan udara pertama dalam tempoh 7 tahun ke atas negara jirannya, Lebanon atau Lubnan, berita harian. Dah 7 tahun dah tak serang, dia serang pula. Dalam situasi yang lain pula, Hamas telah melancarkan belon udara, belon berapi, meletup di kawasan Israel, itu terbakarlah juga. Yang ketujuh, di Korea Utara, jarang-jarang berita Korea Utara. Di Korea Utara, lebih 1,000 rumah rosak dan 5,000 orang dipindahkan. Rupa-rupanya kena banjir juga. Korea Utara ni memang dah sedia maklum menghadapi krisis makanan. Kawasan-kawasan pertanian itu bermasalah. Dah lama dah krisis makanan. Dan mereka juga sering dilanda taufan. Taufan berlanjutan. Ini dah banjir. Sementara itu di Sudan, 90,000 orang terjejas. Ramainya. Sebab banjir juga. Lapor berita harian. Berita yang terakhir, Jerman, Perancis, Israel, Chili laksana vaksin penggalak. Berita harian. Maksudnya bagi yang dos yang ketiga lah, sefaham saya. Dalam berita juga mengatakan Malaysia ni negara paling gelap. Paling gelap tu dari segi ya di carta tu kan, dalam jadual tu. Maksud dia daripada 1 juta orang penduduk sesuatu kawasan itu, berapa ramai yang kena kan. Di Malaysia ni entah yang antara yang paling gelap ke, paling gelap ke, wallahu alam lah. Jerman, Perancis, Israel, Chili dah pun melaksanakan vaksin penggalak. Okay, seterusnya, hal-hal lain. Ada satu sahaja. Ada satu persoalan daripada seorang hamba Allah. Panjang juga tulisan dia, kita ringkaskan. Sebelum ni kan kita cerita tentang Tamim Ad-Dari. Jadi ditanyakan sama ada Tamim Ad-Dari ini wali Allah ke? Sebab wali-wali Allah ni kadang-kadang dia ada kawasan pegangan dia. Dan kita kan ada cerita tentang satu tempat di Hebron hari tu. Macam itulah persoalannya. Jadi jawapan kita, kita ni cuma dapat mengagak-agak sahaja. Dan pandangan orang pun berbeza-beza. Jadi pada pandangan peribadi kita lah, dan begitulah pandangan guru kita dulu pun, guru saya lah dulu, katanya Tamim Ad-Dari ini memanglah salah seorang wali Allah. Selain daripada dia seorang sahabat Nabi, dia seorang wali Allah. Wallahu'alam. Jadi bila bercerita tentang wilayah ini, sebenarnya tak semua wali Allah dia ada wilayah pegangan. Memang sebahagiannya ada. Tapi kalau ada pun, hampir-hampir tak ada yang secara rasmi atau terang-terangan. Melainkan kita pun tak tahu kan. Dia macam di sebalik tabir saja cerita dia itu, tugas dia itu, peranan dia itu. Tapi yang macam Tamim Ad-Dari dan yang seumpama dengannya ni, Rasulullah dah bagi terang-terang dah wilayah pegangan dia tu. Wali-wali Allah ni biasanya orang tak tahu pun wilayah-wilayah pegangan mereka ni, kecuali oleh sedikit orang. Selalunya orang tak tahu pun yang orang tu wali Allah kan. Begitulah. Apa untungnya jika ada wali Allah di tempat kita ni? Untung tu belum tentu. Rugi pun belum tentu. Kita sedia maklum itu semua kerja Allah Subhanahu Wa Taala dari segi hakikatnya. Tapi sekurang-kurangnya kita mengharapkan keberkatan. Kalau ada orang-orang soleh di tempat kita, kita harap keberkatan lah daripada dia tu kan. Confirm selamat sejahtera kah kalau ada wali-wali Allah di tempat kita ni? Yang ini pun tak confirm juga. Sebab para nabi dan umat mereka pun ada juga yang kena macam-macam musibah kan. Jadi semuanya bergantung kepada perancangan Allah, kerja Allah, af'al Allah. Cuma jika kita renung kisah orang tua-tua zaman dulu kan, kita sembang dengan orang tua-tua, guru-guru kita kan, baik cerita zaman perang British ke, zaman Jepun ke, zaman komunis ke, dan sebagainya lah. Dan ada tempat-tempat yang ada orang soleh ataupun wali Allah di situ, tempat tu tak terusik sikit pun.
Walaupun kampung-kampung sekitarnya tu habis musnah akibat peperangan, ramai yang mati, terbakar dan sebagainya. Ada pula yang tempat itu ada orang soleh atau wali Allah. Tapi orang soleh dan wali Allah itu terkorban. Jadi pejuang lawan terkorban. Sungguh pun mereka terkorban, tapi kampung wilayah di situ tu selamat-selamat belaka, mereka tu saja terkorban. Macam itu pun ada. Dan ada juga walaupun di tempat itu ada wali Allah, ada orang-orang soleh, tapi semua pun binasa. Ha, dia ikut kerja Allah lah. Macam cerita kan, orang tua-tua cerita zaman Jepun dulu, ada tempat-tempat tertentu kan. Jepun dia nak kalahkan British, mula-mula tu dia bawa kapal terbang pejuang dia dan dia gugur banyak bom. Dah habis kawasan-kawasan sekitar tu, kenalah kampung-kampung lain tu. Ha, tapi kampung yang ada wali Allah lagi, kita katakan orang soleh lah, ada orang soleh ni tadi, sikit pun tak terusik walaupun bom tu jatuh menderu-deru di sekitar kawasan tu, yang bandar sekeliling tu habis semua, yang tempat ni tadi tak terusik pun. Ha, sebiji bom pun tak jatuh. Nah, ada yang macam itu. Ada juga cerita tentang tempat yang komunis datang. Komunis datang, dia tangkap orang soleh ni, bawa pergi mati ke apa pun tak tahu cerita. Tapi kampung itu tak diusiknya. Ha, sedangkan kampung-kampung lain, dia datang-datang tu dia rosakkan, dia kacau orang, bagi cedera orang, tembak orang macam-macam kan. Macam tu juga, macam tu pula cerita dia. Dan ada tempat-tempat yang musuh lalu saja. Musuh datang ramai-ramai dengan gerombolan dia ni. Sampai satu kampung, mereka rosakkan kampung tu. Sampai kampung kedua, mereka pun macam-macam buat huru-hara. Bila lalu kampung ketiga yang ada orang soleh tadi atau wali Allah tadi, mereka lalu saja. Mereka tak kacau apa-apa pun. Kampung lepas tu pula, mereka buat lagi. Buat perangai pula dah. Ada yang macam itu juga. Jadi semuanya bergantung kepada Allah saja. Jadi kalau ada orang-orang soleh ataupun wali-wali Allah di tempat kita ni, kita mengharapkan keberkatan. Itu je ceritanya. Sebab itulah kalau orang dulu-dululah ni, cerita banyak cerita orang dulu-dululah, guru-guru tua. Kalaulah dalam kawasan mereka tu 4-5 kampung kan, kawasan mereka tu tak ada orang soleh, mereka jemput orang soleh dari luar datang. Datang duduk jadi orang di kampung mereka, di tempat mereka itu. Bagi tanah apa semua, buka madrasah sekurang-kurangnya. Kalau tak buka pondok pun, dia buka madrasah kecil. Sebab mereka mengharapkan keberkatan adanya orang soleh di kawasan itu. Kalau kampung tu jauh ke dalam hutan, nun berenun dalam hutan, mereka ni pakat-pakat taja, sumbang, bagi semangat, hantar 2-3 orang pergi belajar. Pergi belajar ilmu agama, berapa tahun lepas tu baru balik, tunggu, baru balik, jadi pula orang kata wakil lah, orang soleh di kawasan itu. Ada yang macam itu. Dan ada orang yang di tempat mereka memang susah nak dapat orang kata orang-orang soleh semua ni, tapi di tempat lain ada. Mereka berhijrah dengan kaum keluarga semua, pergi duduk pula di sana. Ada yang macam itu juga. Jadi sebenarnya kita ni sebab mengharapkan barakahnya, berkatnya. Cuma jangan kita anggap orang soleh tu dia sendiri itu memang ada satu power, dia boleh tolak bala, boleh jadi perisai dan sebagainya. Tak ada yang macam itu. Dari segi hakikatnya, Allah yang punya kuasa belaka kan. Ada orang soleh ke tak ada ke, ikut kerja Allah. Allah juga sandaran kita. Kalau kita berpandangan kata orang soleh inilah yang power, yang ada kebal, yang boleh selamatkan kampung daripada musibah apa semua ni, macam tu silap-silap. Dengan orang soleh, dengan kampung, dengan orang semua sekali pun kena kan. Ini cara orang dulu-dulu. Tapi orang sekarang, ada sebahagiannya kalau boleh nak jauh kan. Tak mau kalau ada orang-orang soleh, ada lebay-lebay sikit dekat-dekat rumah, oi, lagi tak mau ni, mengganggu ni. Biar jauh lah sebahagian orang kan. Jauh-jauh daripada masjid, surau, lagi dia suka. Ada juga jenis macam itu. Jadi kalau macam tu perangai kita, manalah dapat wali Allah duduk di kawasan kita kan. Tak adalah barakahnya. Wallahu'alam. Di kesimpulannya, pada jawapan tentang Tamim Ad-Dari tu tadi, yalah, dia ni Nabi Muhammad bagi wilayah pegangan. Maksudnya dia berperanan di situ secara terang-terangan, dan juga di sebalik tabir pun dia berperanan di situ. Ikut pandangan saya, ya, cenderunglah mengatakan dia salah seorang wali Allah. Wallahu'alam. Okay. Nah, seterusnya,
Nak sambunglah cerita kita ni tentang Timur Eden. Tapi nak sampai cerita kali ini, kita kena tengok betul. Untuk itu, saya adalah melukis satu peta, tak cantik pun petanya. Lukis di atas whiteboard kecil. Jadi, sebentar lagi kita akan alihkan kamera kita, kita tengok kepada whiteboard itu tadi. Sambil-sambil itu dengarlah saya bercakap kan. Saya tunjuk di mana-mana tempat dia. Tunggu, jangan ke mana-mana, insyaAllah. Jumpa sekejap lagi. Oh. Baiklah. Sekarang kita sambunglah. Inilah rupa petanya. Tak cantik tu biasalah. Lukis peta main agak-agak je ni. Kita tengok peta, kita pun lukis. Entah ya, entah tidak ni. Okey. Berbalik kepada Timur Eden. Mula-mula cerita tentang Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari ni tinggal di mana? Dia berasal dari mana? Sini. Sini Palestin. Dia asal dari situ. Bani Ad-Dar banyak duduk di sinilah, di Palestin. Walaupun sebenarnya sebelum itu Bani Ad-Dar ini datang daripada bani yang lebih besar lagi, iaitu Bani Lakham. Bani Lakham ni sebelah sini. Ini semenanjung tanah Arab, dia duduk sebelah sini. Ramai di situ. Baik, di laut manakah Tamim Ad-Dari berlayar? Dia asal dari Palestin. Jadi ada tiga tempat yang mungkin dia berlayar. Yang pertama, dari Palestin ini dia berlayar di laut Mediterranean. Yang kedua, dia berlayar di Laut Merah dan tembus sampai ke sinilah, Laut Arab. Yang ketiga, dia mungkin berlayar dari tempat Bani Lakham di Teluk Parsi sampai ke sini juga, Laut Arab. Jadi di kawasan manakah terletaknya Pulau Mr. D Dajjal itu? Macam-macam pandangan ada. Ada orang kata kalau dia tu berlayar di Laut Mediterranean, banyaklah tempat di sini. Di Laut Mediterranean ini pun ada pulau-pulaunya, termasuklah Cyprus, termasuklah Malta. Dan ada kata keluar sampai ke Lautan Atlantik pun ada. Ada bagi pandangan sampai ke British, UK kan, sampai sini. Ada kata sampai ke Bermuda, sampai ke Amerika. Tak cukup nak lukis Amerika sini. Dan sekiranya dia berlayar di Laut Merah ataupun Teluk Parsi, dia keluar ikut sini kah, Laut Merah, atau dia keluar ikut Teluk Parsi kah? Maksud dia, dia sampai ke Lautan Hindi. Sini pun banyak tempat juga. Ada kata dia sampai Pulau Seychelles, ada sampai ke Maldives, ada sampai ke Sri Lanka, sampai ke banyak tempat lah. Sampai belah sana, Jepun pun ada. Pandangan sampai kata ke Jepun, Pulau Dajjal tu. Jadi macam-macam pandangan. Jadi berapa jauh perjalanan Tamim Ad-Dari di laut hingga dia sampai ke Pulau Dajjal? Ini ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, dia berlayar dulu, kemudian baru dilambung ombak selama 30 hari. Keadaan yang kedua, dia keluar-keluar berlayar saja, selang tak lama, terus dia rosak ke, kena pukul badai ke, apakah, dia dialun ombak selama 30 hari. Itu dua keadaan. Jika mereka berlayar, berlayar dulu, kemudian baru hanyut. Dia berlayar dulu ke mana-mana, sinikah, 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 kemudian baru hanyut. Maksudnya mereka boleh berada jauh. Tapi mungkin juga tidak sejauh mana. Kerana Tamim Ad-Dari ini dia beragama Kristian. Pada zaman itu, pada abad ketujuh itu, orang-orang Kristian biasanya berlayar dalam wilayah Kristian sahaja. Mereka tak mai ke sebelah-sebelah timur ni. Susah nak datang. Orang-orang Kristian, mereka akan berlayar di dalam wilayah Kristian. Di mana wilayah Kristian ini? Ini kawasan Rom, utara Afrika,
sampai ke sinilah. Habsyah semua bawah ni, Laut Arab sampai Iraq, kawasan ni. Ini kawasan Kristian. Orang pelayar-pelayar biasa memang sini saja. Susah nak kata keluar daripada kawasan itu. Itu pada abad ke-7 Masihi. Jadi kawasan mereka ialah dunia Arab, utara dan barat Afrika termasuk Mesir, dan juga Eropah Selatan dan Tengah. Zaman itu Eropah Utara, tempat-tempat Viking ni dikatakan belum lagi beragama Kristian. Wallahu a'lam. Jadi sekiranya mereka hanyut pun, hanyut hanya dalam jarak satu bulan hanyut sahaja. Dan kita faham hanyut di alun ombak itu tak semestinya lurus. Katalah kita berlayar ke sini Lautan Hindi, lepas itu kita rosak dan hanyut. Hanyut itu kadang-kadang dia lurus, jauhlah pergi dia. Kadang-kadang kita hanyut, dia lurus kejap, lepas itu ke kanan sekejap, ke kiri sekejap. Kadang pusing tempat tu pula. Dia tak cukup jauh. Kalau betul-betul lurus, dia boleh pergi jauh. Jauh pun sejauh satu bulan pelayaran di laut. Jadi dengan satu bulan pelayaran di laut itu, ke mana dia boleh sampai? Berdasarkan maklumat sebegini, maksudnya hampir-hampir mustahil, bukan kata betul-betul mustahil, hampir-hampir mustahil untuk kapal Tamim Ad-Dari mencapai benua Amerika. Dengan maklumat yang kita sebutkan tadi, katalah dia berlayar di Laut Mediterranean, hampir mustahil dia boleh pergi jauh lagi. Ini Amerika Utara, Amerika Selatan. Dia tak sampai ke situ. Jarak satu bulan hanyut. Walaupun dia berlayarlah, lepas tu hanyut satu bulan dalam wilayah Kristian, dia tak boleh sampai ke Amerika. Itu dari segi adatnya. Dan jika dia berlayar di Lautan Hindi, dia tak boleh pergi jauh daripada Lautan Hindi juga. Dia berada dalam Lautan Hindi saja. Dari segi adatnya. Jadi ada kemungkinan Tamim Ad-Dari dan rombongannya mereka di sekitar Laut Mediterranean ataupun Laut Arab dan sikit Lautan Hindi. Kawasan ini saja yang dia berlayar. Setakat maklumat yang kita ada. Sekiranya mereka ni baru berlayar dan terus kena ribut, maka kita ambil jarak terjauh yang kapal layar zaman itu boleh sampai dalam tempoh satu bulan. Kita ambil jarak terjauh tu kerana kadang-kadang kapal hanyut ni dia boleh berlegar-legar di sekitar tempat itu juga. Dia tak pergi jauh pun. Tapi kita ambil lah jarak terjauh agar kita boleh agak, kita boleh buat satu skop setara mana kapal dia boleh pergi. Oleh itu, kita telah meneliti jarak perjalanan kapal dua orang pelayar yang handal, iaitu Laksamana Cheng Ho dan juga Vasco da Gama. Siapa dia Laksamana Cheng Ho? Dia ini satu orang laksamana negeri China, negara China pada zaman dinasti Ming, zaman Islam kuat di sana. Dan Cheng Ho juga dipercayai beragama Islam. Wallahu a'lam. Laksamana Cheng Ho ini dia ada 7 kali pelayaran besar. Jadi legenda pelayaran dia ini sampaikan dalam pelayaran yang ketujuh itu dari negara China sebelah sana dia berlayar. Dan saya cenderung percaya dia sampai ke benua Amerika. Tapi itu ada kisah-kisah dia lah. Dia punya catatan-catatannya hilang dan sebagainya. Mungkin ada, yalah, ada lain punya pertemuan kita ceritalah. Dan tentang Vasco da Gama pula, dia ini orang Eropah, orang Portugis. Dari Portugis ni, Portugal, dia merupakan orang Eropah pertama yang jumpa jalan ke India. Sebab zaman itu, orang Kristian ni, mereka nak melintas Arab ni susah. Zaman tahun-tahun tu lah, 1400-1500 tu kan. Mereka tak boleh lepas.
Arab ni. Jadi mereka terpaksa cari jalan untuk pergi ke India sendiri dan juga ke timur. Ni tempat kita ni, semenanjung tanah Melayu, kecil je. Jadi Vasco da Gama, dia sudah belayar dari sini, Portugal, mengelilingi Amerika, Afrika, sampai ke Tanjung Harapan, dan dia singgah-singgah, akhirnya dapat lompat pergi ke India. Jadi dia orang Eropah yang pertama yang tiba ke India. Tu Vasco da Gama. Dia tiba di India pada tahun 1498. Jadi kita ambil contoh kelajuan pelayaran Cheng Ho. Cheng Ho, Laksamana Cheng Ho dari Surabaya di Jawa, dia bergerak pada 13 Julai 1432 dan tiba di Palembang, Sumatera. Dia tiba di sana pada 24 Julai 1432. Jarak masanya lebih kurang 12 hari. Kemudian kita ambil satu lagi contoh dari Samudra. Samudra ni kan, orang kata nama asal Sumatera. Samudra ni di Pulau Sumatera, bahagian utara sikit. Dari Samudra ini, Laksamana Cheng Ho, dia berlayar dengan rombongan dia menuju ke Sri Lanka, Ceylon. Dia keluar dari Samudra pada 2 November 1432 dan tiba di Sri Lanka pada 28 November 1432. Lebih kurang 26 hari. Itu kelajuan dia. Kemudian kita tengok pula Vasco da Gama. Masa dia nak pergi ke India, lepas Tanjung bawah ni, dia ada singgah-singgah beberapa tempat. Dan dia ada singgah satu tempat. Nama tempat itu, apa nama dia? Malindi. Lebih kurang di sinilah. Malindi dekat Afrika. Dari Malindi, dia berlayar terus. Dia lintas terus. Tiba di Calicut. Sekarang di Kerala, India. Dia pergi sana terus. Okay. Dia keluar dari Malindi pada 24 April 1498 dan tiba di Calicut pada 20 Mei 1498. Maksudnya dalam jarak 31 hari. Dan ada beberapa data lagi. Kita tengok, sebab nak tengok dalam masa sebulan, berapa jauh kapal layar zaman itu boleh pergi. Jadi dengan maklumat-maklumat ini, kita boleh buat agakan sejauh mana kapal Tamim Ad-Dari boleh pergi jauh dalam masa 30 hari di lautan. Dan kita kena ingat juga bahawa ilmu pelayaran dan peralatan pelayaran dan teknologi pelayaran Tamim Ad-Dari ketinggalan 700 hingga 800 tahun berbanding teknologi, peralatan dan juga ilmu pelayaran Cheng Ho dan Vasco da Gama. Dalam erti kata yang lain, kelajuan kapal Tamim Ad-Dari ini memang tidak selaju Cheng Ho dan Vasco da Gama. Teknologi dia tertinggal jauh, 700-800 tahun. Kerana Tamim Ad-Dari dia berlayar dari Palestin pada tahun 600-700 Masihi. Sedangkan Cheng Ho dan Vasco da Gama ni tahun dah 1300-1400. Lama, lebih baru lagi. Oleh sebab itu, kita kira punya kira punya kira, kemungkinan besar pelayaran pelayaran si Tamim Ad-Dari ini sama ada di Laut Mediterranean dan Laut Arab saja, dalam jarak satu bulan perjalanan dengan kapal pada zaman itu. Dia tak boleh pergi jauh. Setakat kajian kita, dia di kawasan Mediterranean ataupun di sekitar Laut Arab dan sikit Laut Hindi. Kawasan ini saja. Dan dalam hadis pun Nabi Muhammad kata, Dajjal itu berada di Laut Syam atau Laut Yaman. Di mana Laut Syam? Laut Syam, Syam tu Syria, kawasan sini. Laut Syam, dia sebahagian daripada Laut Mediterranean. Kalau keseluruhan ni Laut Mediterranean, zaman dulu orang sebut Laut Rom. Laut Syam kawasan ni saja. Tak sejauh mana. Kalau Laut Yaman, Laut Yaman kawasan bawah ni saja. Sebab Yaman yang warna merah ni, yang jalur-jalur ni Yaman, Laut Yaman kawasan sini saja. Jadi Nabi Muhammad kata,
Dajjal itu di pulau itu, dia berada sama ada di Laut Syam atau Laut Yaman. Dia tak sebut Laut Parsi sini. Ini Teluk Parsi dia tak sebut. Jadi mungkin Tamim Ad-Dari berlayar di sini atau di sini saja. Baiklah. Kemudian Rasulullah kata Dajjal akan datang dari timur. Itu isu lain. Dia datang dari mana? Mana timur Madinah sini kan? Timur Madinah. Dia datang dari mana-mana tu? Itu cerita lain lah. Sekarang kita nak tengok di mana pulau itu. Jadi sejak tahun 2000-an Y2K naiklah nama Pulau Socotra. Sebelum itu orang tak sebut-sebut Pulau Socotra ni sebagai Pulau Dajjal. Tapi dah tahun 2000 ke atas tu orang semakin sebut, semakin sebut, semakin sebut. Lama kelamaan sekarang ni seolah-olah dia jadi satu pandangan majoriti orang lah, mengatakan Pulau Socotra ini sebagai lokasi yang terbaik lah, yang orang kata yang hampir-hampir mendapati duduknya Pulau Dajjal. Di mana Pulau Socotra ini? Pulau Socotra ini dia terletak di sini. Ada pulau kecil kan? Sebenarnya dia ada empat pulau. Tiga tu kecil-kecil. Ada satu yang besar. Ini Pulau Socotra. Dia di bawah daripada Yaman. Jadi ada kemungkinan. Bukan kata pasti, mungkin. Mungkin Tamim Ad-Dari dia berlayar di Laut Merah. Kemudian dia hanyut di kawasan sini lah. Tiba di Socotra. Mungkin. Maka tanpa menafikan beberapa pulau lain pun ada potensi juga sebagai pulau Mr. D, kita nak tumpu sebentar kepada Pulau Socotra ini. Sebab ada kaitannya yang kita nak cerita tu. Di internet, banyak video, gambar-gambar dan penulisan-penulisan tentang Pulau Socotra ni. Tuan-tuan boleh cari sendirilah tengok pemandangan-pemandangan di pulau itu. Baiklah. Tentang Pulau Socotra, dalam bahasa Arab disebut Socotra. Pulau Socotra. Kita sebut Socotra lah. Pulau ini terdiri daripada empat buah pulau, satu besar dan tiga lagi kecil. Di mana duduk dia? Kalau betul-betul peta ni, ni saya lukis ni tak betul. Pulau Socotra ni, dia berada di timur daripada Aden. Aden di mana? Aden di sini. Pulau ni, kalau saya tengok peta, dia berada di timur. Ini kan utara kan? Nah, dia berada di timur daripada Aden. Sebab itu kita sebut Timur Aden atau East of Aden. Pulau Socotra. Sebelum ni kita ada sentuhkan tentang East of Aden, tentang Timur Aden. Jadi boleh tengok peta dan carilah kedudukan bandar Aden dan juga di timurnya, di lautannya ada Pulau Socotra. Jarak antara Pulau Socotra dengan Aden ini lebih kurang 1,000 kilometer. Jadi adakah pulau ini berperanan penting pada zaman akhir? Wallahu alam. Itu yang kita nak kongsi. Jadi Pulau Socotra ini dia satu pulau yang sangat terpencil. Lebih daripada 30% tumbuhan di Pulau Socotra ini dia tak ada di tempat lain. Dan tumbuhannya pun ganjil-ganjil bentuknya. Tuan-tuan tengoklah dia punya video-video ni. Pulau Socotra ini dia berada di bawah negara Yaman. Pulau Socotra ni Yaman yang punya. Sebelum ini memang di bawah kekuasaan kerajaan Aden. Asal-asalnya Socotra ni di bawah Aden. Tapi sejak tahun 2004 dia ni telah ditukar berada di bawah kekuasaan kerajaan Hadramaut. Aden dan Hadramaut ni dua-dua pun di Yaman juga. Tapi dari segi kedudukannya, Pulau Socotra ini dia lebih dekat dengan Hadramaut. Mungkin atas dasar itulah maka Pulau Socotra diletakkan pula di bawah Hadramaut. Kemudian sejak tahun 2013 ia dianggap sebagai satu kerajaan sendiri. Dia tak lagi duduk di bawah Aden dan juga tak duduk lagi di bawah Hadramaut, tetapi dia di bawah kekuasaan dia sendiri iaitu Socotra. Walaupun dia sekadar pulau kecil saja, tapi dia di bawah kerajaan dia sendiri. Walaupun masih di dalam Yaman. Pulau Socotra ini tuan-tuan dikatakan sebagai
the most alien looking place on earth. Satu tempat yang rupa macam tempat alien kalau dalam seluruh dunia ni, di sinilah lokasi dia yang macam tempat alien, yang betul-betul macam tempat alien. Disebabkan dia punya persekitarannya tu lain macam. Cantik tapi sangat pelik tempat di situ. Penduduk Pulau Socotra ini dipercayai asalnya beragama Kristian. Tamim Ad-Dari dan rombongannya juga yang ke situ dulu pun, Tamim tu kita tahu dah agama Kristian. Dan pada zaman itu, Islam belum sampai ke Palestin. Boleh jadi Kristian belaka lah yang mereka pergi belayar tu. Sampai pula ke Pulau Socotra. Pada tahun 1511, Kesultanan Mahra dari Yaman menguasai Pulau Socotra. Sejak itu, majoriti penduduk dia Muslim lah. Sebelum tu Kristian. Bila ada satu kesultanan di Yaman ni dapat kuasai Socotra, ramai-ramai Islam lah. Tapi yang Kristian ada juga. Baiklah, setakat ini dulu. Katakanlah Pulau Socotra ini bukan Pulau Dajjal. Katakanlah begitu. Tapi tak mengapa, itu bukan masalahnya. Sebab kita nak tengok apa yang berlaku pada pulau ini pada akhir zaman dan zaman akhir. Sekalipun dia mungkin bukan Pulau Dajjal. Boleh jadi dia Pulau Mr. D, boleh jadi dia bukan Pulau Mr. D. Tapi ada benda-benda penting yang kita nak petik dan berkaitan dengan pulau itu nanti. Jadi insyaAllah dalam perkongsian yang akan datang, kita cerita lagi lah. Sebab apa, musuh-musuh pun banyak bagi perhatian kepada pulau ini. Jadi untuk kali ini sekadar itu saja. Jika penyampaian tu kurang baik, minta maaf banyak-banyak kerana lah kali pertama nak tunjuk peta, nak bercakap macam ni kan, tak berapa cekap lagi. InsyaAllah.